Oke, berjumpa lagi di konten kami. Kali ini kita akan melanjutkan karir mode sebagai buruh gaming, guys. Kali ini kita akan melawan SD Eibar, SD sebelah. Tentu saja ini bukan anak SD, guys. Ini adalah tim bola dari Spanyol. Kali ini kita akan coba melakukan rotasi. Sirigu Oke, langsung kita ke matchnya saja, guys. Oke, para pemain sudah mulai masuk. Aitor Orellana, sang top scorer tim dan La Liga Smart Bank. Oh, kita sudah sampai di stadion kebanggaan. Wah, kita sudah punya yang dipasang di full di sana, guys. Potensial kita langsung mainkan bola saja, dimulai dari Orellana. Kevin Vega pada Salazar. Sebentar, saya tidak terlalu coming right up. Dominguez kali ini pada Simon. Salazar, Vega pada Norman. Kali ini umpan pada Elias. Elias tidak cermat. Kali ini Javi Munoz umpan pada Kurpas. Kurpas kali ini umpan pada Tajiro. Stokov, wah, berbahaya, guys. Berhasil disendikkan oleh Niang alias sang back kanan kita. Serangan kali ini ada Dominguez di sana. Kali ini ada Santana, kembalikan pada Dominguez ke belakang. Umpan pada Niang, dijatuhkan saja. Sorry, guys, sedang meledak serak batuk. Orellana kali ini ada Vega. Orellana kali ini pada Salazar. Norman tidak jelas. Ilias di sana. Norman kali ini dikuasai oleh Candero. Umpan ke depan pada Matias Pereira. Sergio pada Matias Pereira. Ada Bautista, ada Niang di sana. Dominguez kepada Niang. Umpan kepada sang kiper Vaclik. Sang Niang umpan pada Dominguez. Niang lagi, kali ini sang Niang umpan pada Abdi, sang pemain pinjaman. Kali ini Salazar. Norma, Vega pada Orellana. Kali ini kita lihat, ya, sang Orellana berhasil mencetak gol pertama, guys, di menit 19 ini. Lewat umpan-umpan pendek selesaikan oleh Orellana dengan sangat baik. Kita lanjutkan tren positif sepertinya. 14 gol dalam 15 match. Sangat tajam. Setajam. Matias Pereira kali ini coba kirim samping pada Kurpas. Kurpas berhasil diambil oleh Niang. Niang umpan pada Dominguez. Abdi pada Niang. Kali ini Abdi lagi umpan pada Salazar. Vega kali ini umpan pada Orellana lagi. Hampir saja membentur tiang gawang, guys. Kali ini langsung ke depan, diambil oleh Simon. Norman kali ini ada Vega. Orellana di sana. Orellana lagi, masih dapat. Santana kali ini kirim bola ke tengah. Ada siapa yang dituju? Tidak dapat dijangkau. Kali ini serangan berhasil dihentikan. Kali ini ada Norman umpan pada Vega. Salazar di sana, langsung pada Vega. Kali ini ada Orellana, lalu mencoba menepi, guys. Kali ini Cantero kuasai bola. Orellana sudah 5 shot walaupun hanya 1 gol. Kali ini Niang pada Salazar, terjatuh dia. Simon kali ini. Norman pada Salazar.
Tidak cermat Tajiro pada Javi Munoz, kali ini Sergio pada Matis Pereira. Umpan ke depan ada Stok. Stokinov, siapa sih ini? Stoikov. Simon berhasil intercept, kali ini ada Vega. Selezar belakang badannya. Umpan pada Abde. Abde berlari. Abde berlari kali ini guys. Oh, tidak bisa dijangkau lagi. Kali ini Batista Javi Munoz berhasil diselamatkan oleh Ilias. Kali ini Simon umpan pada Santana, ke depan pada Norman. Norman pada Ilias Akhomach. Ilias Akhomach. Oh, kurang begitu cermat pertahanan dari SD Eibar. Mungkin kalau sudah SMB sudah bagus. Kali ini ada Stoikov. Tidak jelas Norman kali ini. Umpan pada Salazar, Dominguez. Oh, sudah menuju babak kedua. Setelah ini guys, kita lihat para base pendukung. Kita lihat Vega sang pemain gratisan yang selalu memberikan assist, memberikan gol, kontribusi nyata untuk tim. Sang Fajlik, sang gratisan yang sudah tua. Oke, kita lanjutkan ya guys. Kali ini kick off babak kedua sudah dimulai. Ada Javi Munoz di sana. Umpan ke depan pada Korpas. Korpas yakni yang tidak cermat, tidak bisa menghentikan. Kali ini ada Dominguez. Sliding masih bisa dilewati Dominguez kali ini. Hampir saja Bautista mencetak gol, tapi masih melebar. Dan ini Fajlik arahkan kepada Santana. Ke tengah dia coba ke Dominguez. Ada Niang di sana. Umpan pada Orellana. Orellana kali ini. Korpas. Oke, kali ini serangan dari Berukal. Berukal kepada Korpas ke depan. Terus berlari kali ini. Umpan, aduh, Bautista berhasil mencetak gol guys. Menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini ada Vega pada Simon. Ada Norman di sana. Kali ini pada Norman. Vega, Salazar. Umpan pada Dominguez. Kali ini Dominguez kuasai bola. Kirim bola pada Salazar. Kali ini ada Vega. Umpan pada Norman. Tidak cermat Sergio. Kali ini pada Javi Munoz. Pada Korpas. Korpas terus berlari. Harus dihentikan. Tidak bisa. Masih ada Fajlik berhasil guys. Kali ini ada Dominguez. Pasai bola pada Orellana. Kirim bola pada Abde. Abde berlari kosong di sana. Abde membentur tiang gawang. Kali ini kita lihat Sergio pada Aikite. Korpas. Ada Niang. Kali ini Javi Munoz. Hampir saja guys kita kebobolan. Vega kali ini pada Abdi. Ada Vega di sana. Vega tidak bisa melewati pemain. Kali ini kita lihat ada Ilias. Ilias coba menusuk. Kali ini pada Abdi. Abdi berhasil diambil bolanya tadi guys. Kali ini serangan balik dari Bautista. Korpas. Aikite. Oh, bahaya kali ini guys. Berhasil di intercept oleh Santana. Sang Santana. Segelandang bertahan. Kali ini Bautista diganti Kwikwi. Kwikwi. Ada Norman di sana. Umpan pada Salazar. Salazar masih timang-timang bola tadi. Ada Abdi, kirim ke depan ada Orellana. Orellana. Kirim pada Abdi. Abdi coba shoot dan masuk pemirsa. Skor 2-1. Abdi membuat Buruh Gaming leading 1 atas SD
Eibar. Dilanjutkan Sergio kali ini coba kirim bola ke samping pada Korpas. Cukup berbahaya bocah satu ini, langsung shoot ke depan. Ternyata offside sepertinya, guys. Oh, tidak offside. Bolanya dibuang ternyata. Tidak jelas tadi. Santana kali ini. Santana ternyata back, bro. Iya, CDM Salazar. Kali ini Sang Vega umpan pada Orellana dan berhasil diselesaikan menjadi gol keunggulan Bro Gaming atas Eibar 3-1. Kita lihat para pemain berselebrasi, termasuk para supporter yang hadir turut memeriahkan stadion ini. Nanti di season 2 kita coba ganti nama stadionnya, guys. Kemarin lupa tidak diganti. Masih hangup stadion Orellana, 15 gol, guys. Cukup produktif. Kali ini Korpas, Dominguez kontrol bola yang cantik sekali. Kalau kata reporter Indosiar itu, siapa aku lupa namanya. Orellana kali ini gagal. Ada Aikte, Javi Munoz kali ini berbahaya. Coba lewat sayap, Korpas berhasil diintersep oleh Niang dengan sangat baik. 1 menit tambahan, waduh, kiper jaga ke depan. Apakah mampu mencetak gol kali ini? Tidak berhasil. Jadi Orellana coba musuh habis, sudah habis. Oke guys, skor 3-1 bertahan hingga akhir babak kedua dan memastikan posisi Buruh Gaming di posisi 1, guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian, para buruh, dan siapapun boleh. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye-bye.